Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat semua? Semoga semuanya sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semangat hari Rabu yang menggebu, tentunya dengan selalu mencari ilmu agar hidup semakin bermutu dan tentunya juga akan dimudahkan ketika menuju apa yang kita mau. Sahabat-sahabat sekalian, hari ini tentu suatu yang berbeda dari dakwah-dakwah seperti biasanya. Kalau biasanya dakwah dengan ya apa adanya, maklum yang kita temui adalah orang-orang yang memang masih remaja dan juga tentunya ya ABG lah, milenial. Namun hari ini saya bertemu dengan majelis taklim ibu-ibu, jadi memang penampilan pun harus berubah ya. Namun tetap kita apapun yang kita pakai tentu harus punya nilai ibadah. Apalagi kalau bahwasanya Allah itu maha indah dan juga menyukai keindahan. Dan salah satu keindahan yang harus kita lakukan adalah ketika kita berpakaian. Dan mudah-mudahan mungkin walaupun tidak terlalu indah, tapi insya Allah tidak akan membuat mata menjadi lelah ya, karena ada sesuatu yang dilihat yang sedikit ya berbeda dari yang lainnya. Hari ini tentu juga beda dengan yang lainnya. Kalau biasa kita pergi bareng-bareng dengan teman-teman, tapi hari ini spesial, yaitu saya dianugerahi seorang sahabat yang memang selalu setia mengantar kemanapun para ustaz khususnya pembimbing ibadah umroh haji persiapan iman melaju berjalan untuk berdakwah. Beliau adalah Mr. Deli. Hah. Nggak tahu nih apa kabar Mr. Deli. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah lama nih jadi driver? Sudah, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah jadi driver dan untuk mengantarkan siapapun yang berdakwah, mudah-mudahan punya nilai ibadah dan tentunya ada hikmah di balik semua itu, sehingga Kang Deli Allah mudahkan untuk segera menikah ya. Enak kenapa menikah? Nah, teman-teman sekalian, tadi ada beberapa hal yang memang unik dan juga berbeda gitu kan, ketika mencari sebuah masjid apalagi belum pernah ke sana dan ternyata masjidnya tidak ada kubahnya ya. Dan bentuknya memang unik ya, itu seperti Ka'bah. Apalagi saya juga dengan apa Kang Deli ini sama-sama belum ke sana ya, Kang Deli ya, belum ya? Nah, kira-kira nih langsung saja ada hikmah di balik setiap mengantar atau perjalanan. Kalau yang sudah biasa kan kita cuman ke yang dekat ya, Trans Studio lah ya. Sudah biasa. Ya, nah, ini biasa. Ke tempat ini udah berapa kali? Baru kali ini ya? Baru kali ini. Oh, bagaimana nih perasaannya ke tempat yang baru dikunjungi? Ya, kalau dukanya itu tadi kita muter-muter. Muter-muter. Tahu alamatnya, enggak tahu tempatnya di mana. Iya. Dengan semua itu ya Allah hendakkan diketemukan gitu si masjidnya. Dan apa nih yang uniknya, atau misalkan ya kalau tadi kan dianggap sebagai duka ya, walaupun sebenarnya bukan duka banget, jadi tidak duka lara lah ya. Uniknya atau hikmahnya atau keuntungannya nih, tahu jalan baru atau gimana? Uniknya ya jalannya ya yang agak sedikit unik, ekstrim gitu. Ekstrim ya. Walaupun sering ya ke tempat ekstrim ya. Iya, walaupun sering, tapi enggak. Tapi mungkin ini baru gitu ya. Iya, baru. Ke tempat yang dituju ya. Oke, kalau tadi ketemu dengan apa panitianya gimana nih? Mama. Ya, sedikit cerewet. Mungkin sudah bakat ya. Sudah bakat itu. Ya, cerewet. Ya, sudah terbiasalah yang namanya ibu-ibu kan. Enggak cerewet. Iya, enggak semua cerewet juga sih. Nah, itu teman-teman sekalian, yang jelas dalam setiap perjalanan pasti ada suatu hikmah. Kalau ibu-ibu cerewet itu udah biasa ya, paling wanita. Bahkan kalau wanita itu enggak cerewet berarti diragukan kewanitaannya, katanya seperti gitu. Nah, teman-teman sekalian, ya alhamdulillah bisa silaturahim dan subhanallah itu tempat namanya sekolah apa namanya? Unggul ya? Iya. Tadi Tunas Unggul. Ah, Tunas Unggul. Subhanallah, mungkin ini sebuah tempat yang memang kalau bagi yang belum tahu itu tidak seperti halnya sekolah biasa, dan di situ juga ada semacam komplek perumahan ya, Tunas Unggul. Gerbangnya dari depan itu memang tidak terlalu besar ya, tapi begitu masuk ternyata luas walaupun memang pemukimannya padat. Subhanallah, dari situ saya berpikir udah, saya juga kepengen itu. Ternyata di situ ada TK, PAUD, SMP dan mungkin sampai SMA lah ya. Dan di situ juga banyak tempat-tempat yang memang secara apa ya, manusiawi mungkin strategis, tapi dari keluar itu nggak kelihatan, subhanallah. Dan saya bercita-cita pengen juga membuat sebuah sekolah yang bisa menerapkan bagaimana kembali mempelajari akidah, etika yang selama ini mungkin didapatkan ya di era-era 80-70 kesana gitu kan, 90-2000 kesini pelajaran-pelajaran itu hampir hilang, sehingga sangat wajar banyak anak-anak yang memang ya begitulah, harus kita kerja keras untuk mendidiknya sehingga betul-betul apa yang dilakukan
kembali harus punya nilai ibadah, karena kalau tidak punya nilai ibadah maka kita rugi diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah menciptakan manusia di dunia ini hanya satu, untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke teman-teman sekalian, insyaallah nanti kita akan ketemu lagi di liputan berikutnya, yaitu perjalanan entah kemana dan juga bagaimana kita tugasnya. Tentu insyaallah akan selalu ditemani oleh sahabat saya, driver yang ganteng. Lihat kumisnya, oh kumis tipis, hiasan. Dan mudah-mudahan semuanya punya nilai ibadah dan berkah. Dan semoga antum semua sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sampai ketemu di liputan berikutnya, dan juga tentu dengan majelis taklim yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.